Mapak pamahing mudik yang diharapkan dina tanggal 13 tepi ka 17 Mei 2020 hiji, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ngeprikeun 200 personel keur nyinglar warga nu nekat marudik ngawewegan pancen pihak polisi. Liantik itu Bupati Bandung miharep petugas leuwih ngutamakeun sikap humanis nalika ngalakonan pancena. Sapoe samemeh pamahing mudik ku pamarentah nyaeta tanggal genep tepi ka 17 Mei 2020 hiji, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ngeprikeun 200 personel keur nyinglar warga nu marudik ka arah sup ka Kabupaten Bandung ngawewegan pancen pihak polisi. Dinamprona petugas bakal jaga di dalapan lelewek tapel wates ka sup jalan alternatif. Bupati Bandung Dadang Supriyatna miharep sakumna petugas anu digawe di lapangan leuwih ngutamakeun sikep humanis sarta dipahing nyarek warga anu marudik utama nangenan oknum anu ngarempak eta aturan. Lianti pepejeh ka petugas, Bupati Bandung Dadang Supriyatna ge miharep masyarakat sangkan salawasna tuhu kana aturan pamarentah patalijeng pamahing mudik, sangkan sasalad COVID-19 pungkas sagancangna, kucara tetep narumpi di imahna sewang-sewangan, henteu ngalakonan prak-prakan mudik kalembur pamidangan. Ini kita dibagi di 8 titik dengan sistem 24 jam secara bergiliran. Ini bareng-bareng polisi lah ya? Ya. Dalam penanganan yang tiada mudik, dikedepankan untuk petugas lebih humanis atau seperti apa? Ya, kita lihat bahwa dalam kondisi bulan suci Ramadan ini kan jangan memancing emosi ya, tapi lebih mengedepankan humble, mau humanis dan tentunya secara persuasif, secara baik-baik karena kondisi saat sekarang penanggulangan, pencegahan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi ini hasil kebersamaan, maka saya minta kerjasama dengan baik bahwa semakin cepat kita disiplin secara sama-sama dan kompak, maka insya Allah saya yakin optimis virus cepat menghilang di muka bumi. Lelewak utama nu bakal dijaga kalawan rekep ku petugas nyaeta jalur tol Soroja jeung jalur tol Cileunyi, lantaran eta lelewak anu dua mangrupa lawang utama keur asup ka Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.